Banyaknya masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 membuat Yayasan Pendidikan Islam YPI Nasima tergerak untuk membantu. Melihat kondisi tersebut, YPI Nasima melaksanakan kegiatan sosial untuk masyarakat terdampak. Kondisi perekonomian masyarakat yang semakin buruk akibat pandemi corona membuat sejumlah pihak merasa harus berbuat sesuatu untuk membantu. Banyaknya pekerja yang diberhentikan dari pekerjaan mereka dan banyaknya usaha yang harus berhenti untuk sementara waktu ini membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap hari. Untuk itu, Yayasan Pendidikan Islam atau YPI Nasima melaksanakan kegiatan sosial untuk membantu meringankan beban hidup mereka yang terdampak. Kita telah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat atas dampak COVID-19. Kita akan kembali membagikan bantuan sembako kepada masyarakat di sekitar sekolahan, baik di Puspanjolo, di daerah Mogasari, dan juga di Tawangsari, di dekat sekolahan SMA Nasima. Ini adalah bentuk kepedulian sekolah Nasima, bukan karena kita berlebih, tetapi kita sama-sama merasakan betul bagaimana penderitaan atau kesedihan yang dialami masyarakat. Hampir 300 paket sembako dibagikan kepada warga yang membutuhkan, dan warga pun menyambut baik bantuan yang diberikan. Nugroho Syabudi melaporkan.